bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan pewahyuan yang luar biasa semenjak 2016 sampai saat ini. Di mana sesuai janji Allah kepada saya bahwa dia akan memuridkan anak-anak kita langsung besar damai sejahtera Allah. Di versi daripada bahasa Inggris, I the Lord will teach your children and they will have real peace. Suatu impian saya ...di mana kita semua diumurkan langsung oleh Tuhan sehingga amanat agung dapat terlaksana. Sesuai Filipi 4 ayat 15 saya bersyukur kepada jemaat Filipi Rasul Paulus katakan... ...bahwa jemaat Filipi telah mengetahui di mana mereka diundang untuk turut menjadi mitra kerja... ...partner dalam pelayanan pengelebaran kabar baik. So dikatakan dalam versi TSI... Paulus berkata, pada waktu aku meninggalkan pertama kali dari Makedonia untuk memberitakan kabar baik tempat lain. Gak ada jemaat lain yang terlibat penuh. Maksudnya sungguh-sungguh menjadi sahabat sekerja saya dan yang menerima berkat juga karena berulang kali mendukung saya dengan dana. Hanya kalianlah yang mendukung seperti itu. Saya mengundang Bapak, Ibu sekalian, saudara-saudari yang terkasih yang telah mengikuti pembelajaran Bubble Study Indri Gautama dengan Pastor Indri Gautama, Anda bisa ikut tidak saja menerima pelajaran tapi bermitra menjadi kawan sekerja saya. Sehingga pelayanan ini bisa tersebar di seluruh Indonesia. Karena pelayanan partnership ini dikatakan oleh Rasul Paulus adalah pelayanan di mana pemberian anda akan merupakan suatu persembahan yang harum bagi Allah dan anda akan menerima persembahan itu diterima dikenan Allah maka doanya Rasul Paulus kepada jemaat yang berpartner menjadi kawan sekerjanya untuk melebarkan menyebarkan kabar baik ini Allah yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhan Anda. Karena dia akan limpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada Anda semua yang bersatu dengan Kristus Yesus. Kerinduan saya bagi Anda yang sudah pernah menjadi mitra kerja, kembali bergandengan tangan untuk berpartner dan juga anda yang baru bergabung di Maret 2020 sampai saat ini dengan setia, saya undang untuk juga berpartner. Lihat apa yang Allah akan lakukan dalam hidup Anda karena kesetiaan Anda Terima kasih, Tuhan berkati. Good morning, happy weekend, happy Saturday, happy Shabbat. Bagi semua teman-teman yang kerjanya lima hari, hari ke-6 Shabbat, kemudian hari Minggu day off. Oke, okay? dan Anda bisa kembali melakukan kerjaan di rumah, beresin baju, nyetrika, bersihin rumah go to church, spend time lunch sama family. Tapi Sabtu jam 6 sore sampai Minggu jam 6 sore Shabbat. Bahkan perayaan ibadah itu perayaan Shabbat delight. Jadi mana Anda nggak ngapa-ngapain, tapi Anda duduk di hadirat Tuhan, nikmati Tuhan, mendengar apa yang dia katakan. Oke, okay? saya berdoa di masa prapaskah ini, Lent, 40 hari. Persiapan kita masuk, kita ambil cawan kita seperti Yesus ambil cawannya. Dari perayaan roti tidak beragi tujuh hari tujuh malam sampai kematian Yesus. Domba Allah disembelih, disalibkan. Tiga hari kemudian buah sulung, perayaan buah sulung. Yang sulung dari Allah bangkit dari mati. Seperti Anda yang sulung dari Allah di keluargamu yang pertama lahir baru bertobat. Anda pun akan mengalami kuasa kebangkitan Tuhan yang bikin Anda hidup berada bersama Tuhan, malaikat Tuhan, sertai Anda, musuhnya Anda, musuhnya malaikat Tuhan, lawannya Anda, lawannya Tuhan. Pokoknya Tuhan beresin dah hidup kita, lah, gak ada yang bisa menyakiti biji mata Tuhan Anda dan saya, biji mata Tuhan. Saya excited dengan pengajaran Bible Study ini dan juga pengajaran seri bagaimana menikmati tujuh buah karena ketaatan merayakan perayaan buah sulung. Yang sulung itu artinya kebangkitan pertama kali dari mati ke hidup. itu buah sulung. Makanya imamnya mengunjukkan, melakukan wave offering. Dan Tuhan berkata, buah sulungmu membuat hatiku berkenan pada kamu. Dan tujuh efeknya. Number one, Malaikat Tuhan langsung datang. Waktu Yesus di semani, dia mempersembahkan dirinya sebagai anak domba Paskah, sebagai yang suluh, yang pertama anak Allah. Right? siapa yang datang? Malaikat. Pokoknya prinsipnya tuhan digenapi di hidupnya dia sendiri. Makanya jadilah pengikut Kristus. Kalau anda jadi pengikut Kristus, anda akan menjadi murid Kristus. And tujuh tanda bahwa kau betul-betul murid Kristus. Nomor satu, be with Jesus before doing for Jesus. Berada bersama Tuhan. Berdiam di hadiratnya. Baru setelah Yesus menuin kita, dia yang kerjakan dalam kita untuk melakukan kehendaknya dan pekerjaan sesuai kerelaannya. Filipi 2 ayat 13, dengan disertai Tuhan, lewati tantangan, lewati lembah-lembah kekelaman, naik ke puncak gunung, keberhasilan, kemenangan, turun lagi ke lembah, Kehancuran, tetapi Allah setia. Nggak pernah ninggalan kita atau biarkan kita, karena perjalanan itu membentuk Kristus di dalam kita. So, saya berdoa, teman-teman uh, semua, kita masuk di masa 40 hari sebelum Paskah. Itu Paskah sesuai kalender Gregorian, Maret 31, persis anniversary ulang tahun, uh, izin resmi gereja generasi apostolik Sinode gereja generasi apostolik diserahkan. Tanggal 31 Maret tahun 2022 saya pun mengalami kemenangan. Naik pembelaan Tuhan, naik ke puncak gunungnya Tuhan, berada di Horeb, nikmati perintah Tuhan, berada di hadiratnya dalam persekutuan cinta dengan Tuhan, saya ngalami dari iman ke iman bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan, semakin dikenal Tuhan, semakin izinkan Tuhan kenal saya dan saya mengenal Dia karena Dia lebih dulu mencintai kita. Aduh, banyak sekali saya I think saya akan akan tulis buku loh bahwa penderitaan adalah bagian daripada alat Tuhan untuk bikin kita semua taat dan pegangan sama Dia. Waktu sakit jangan lepas dari Dia, justru megang Dia karena apa? Enggak ada yang bisa enggak ada yang bisa lepasin kita dari sakit itu kecuali dia. Karena dia sudah menjadi manusia seperti kita, menanggung kelemahan dan penderitaan kita. So dia bisa empati sama kita waktu kita mengalami sakit penderitaan. Karena di penderitaan itu kita dimurnikan. Yang ingat Ibrani 5 ayat 8, Yesus sebagai manusia belajar taat dari apa yang dia derita kita sebagai pengikut Kristus belajar taat dari apa yang kita derita. Coba Anda jujur aja, lihat aja tanpa mikir. Berapa berkali-kali setiap kali Anda mengalami penderitaan dari murtad, dari kayak gayanya meninggalkan Tuhan, tapi Anda tahulah Tuhan nggak bisa ninggalin kita. Terus Anda bisa kembali lagi ke Tuhan. Oke, orang gila yang mau minta pelayanan saya ngapain? Ibu Indri di Uber, Uber buat pelayanan. Orang kamu bisa balik ke saya lagi setelah 20 tahun hilang dengan segala macam ember segudang problem yang lu uh, secara manusiawi nggak sanggup lah apalagi ekonomi buruk nggak ada kerjaan pasti nggak ada kerjaan tetap usia menambah terus hampir 50 punya anak di luar nikah semua berantakan hidupnya ngeri nggak ada masa depan eh kalau kamu nginjek lagi tempat ibadah Tuhan udah manggil anda belum udah mana ada anda bisa kembali ke tempat di mana ada lingkungan yang menyembah Tuhan kalau bukan Tuhan yang menarik. Yohanes 15, 16, Firman berkata, bukan kamu yang pilih aku, aku yang pilih kamu. Jangan GR, anugerah kasih karunia saja kalau kita bisa bertobat. Roma 11, eh, Roma 2, ayat 14. Karena kebaikan Tuhan, kita dibimbing pada pertobatan. Jadi kalau kita bisa bertobat, itu kesempatan emas dari Tuhan. Bisa balik ke Tuhan itu kalau bukan anugerah nggak tahu otak kita yang penuh pengetahuan ego kita mana mau dilihat orang nyerah kayak keras keliatan kalah terus balik ke Tuhan kelihatannya kayak kalah nggak di di pikiranmu setan kan taruh pikiran supaya kamu nggak rendah hati ingat ya saya belajar dari Ken Blanchard yang nulis buku Lead Like Jesus sebelum dia bertobat bukunya dia The Eight Minutes Manager. Manajer dalam 8 menit bisa jadi manajer. Bukunya dicetak dalam 8 juta eksemplar. Di dalam berapa puluh bahasa. Bukunya tipis tapi luar biasa. Nah, Ken Blanchett setelah bertobat dalam bukunya Lead Like Jesus. Hidup dipimpin roh kudus persis kayak Yesus waktu jadi manusia. Dan apa yang dikatakan oleh Ken Blanchett? Humility, kerendahan hati adalah esensial bagi setiap pengikut Kristus. Tetapi jangan dilihatin orang. Karena kita humble dari semua kesombongan, keserakahan, menang sendiri, seenaknya dewe. Itu kayak baju dalam, you know. Pakaian dalam kan perlu kan? Tapi gak usah kelihatan orang kan? Demikian pula dengan humility. Humility katakan Blanchett adalah bukan think less of yourself, but but less thinking about you. Nangkep gak? Bukan melihat dirimu orang kekurangan, tapi kurangi mikirin dirimu sendiri. Mulai pikirkan yang di atas, pikirkan Allah yang ada di surga. Kalau engkau sudah bangkit dari mati, sudah lahir baru, dipindahkan dari gelap keterang. Kalau setiga satu, pikirkan yang di atas, di mana Allah berada, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jangan mikir yang di dunia dengan segala comberan, kalau saya bilang sih, kotoran, comberan, sampah, lumpur. Uh, stres, depresi, panik, attack, uh, cemas. Semua orang yang mengalami cemas, semua orang yang mengalami depresi, itu orang yang main sama dosa. Loh. Orang yang hidup dengan Tuhan gak ada depresi. Sebab Yesus berkata, aku datang kepadamu untuk memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Mana ada depresi? Depresi itu yang mati, berkurang, 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 mati, 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 mati. Of course depresi. Mana Tuhan gak ciptakan manusia untuk depresi? Untuk kekurangan, tapi untuk bertambah, bertumbuh berbuah betul nggak? Dan apa yang hidup pasti bertumbuh. Apa yang bertumbuh pasti berbunga. Apa yang berbunga pasti berbuah. Keluarlah biji, ditanam lagi bertumbuh lagi. So kita masuk dalam siklus never ending life, kehidupan yang tidak pernah berakhir, tapi kehidupan yang terus bertambah berlipat kali ganda, betul nggak? Nomor satu setia dulu dengan tambahan yang kecil. Yang kedua kalau ketemu setia tuh kan lipat gandakan itu resep aljabarnya matematikanya Yesus bagi anda dan saya dan bagi dia juga Dia kejar dulu kerajaan Allah dan kebenarannya semua yang orang dunia cari pakai baju apa makan makan apa tinggal di mana sepatunya apa minum apa udah itu ngapain dikejar anakku nggak usah minta orang tua udah pasti sediain maka sedih sekali kalau orang tua punya anak nggak bisa ngasih makan uh tuh nyeri sekali Kayaknya saya pernah punya jemaat yang uh, uh, hidupnya ugal-ugalan. kayak punya hubungan gelap dengan perempuan lain di negara lain. Punya anak, palsukan KTP. masukkan cek dari keluarga mertua. Tanda tangan palsu istrinya. You name it. Waktu dia mulai bertobat. Mesti mulai dari awal dong. Kan permulaan baru kan. Dari nol bersama dengan Tuhan. Dia tinggal di rumah saya. Nangis datang ke saya. Enggak harus keluar emosi stres itu. Anakku minta McDonald, aku nggak bisa beli. Padahal biasanya hidup terbang first class ke Singapura, naik Mercedes Benz, Alphard, Toyota. Wah, uh, sekarang beli McDonald aja nggak mampu. Itu kamu nangis kenapa? Karena anda merasa dihina. Kok gini hidupku? Makanya rendah hati sajalah. Anda merasa terhina kalau tinggi hati. Karena anda cuma dapat yang kecil. Tapi kalau anda rendah hati, yang kecil pun berharga. Makanya Tuhan bilang apa? Tuhan benci orang congkak, tapi mengasihi, memberkati, melimpahkan kasih karunia orang yang rendah hati. Kalau anda nggak rendah hati, anda akan tersandung. If you are not humble, you will stumble. So, jangan lihat dirimu hina. Kamu anak Allah, Biji mata Tuhan yang paling berharga bagi Allah Bapa tuh kamu. Makanya anaknya dibunuh. Dan Yesus beri diri, biarin ke gue mati dah buat buat kalian. Berarti yang berharga siapa? Yesus apa kita? Of course kita. Burung pipit di udara nggak kenal Allah, nggak tahu juga ada Allah deh. Nawe buruk, tapi Allah Bapak kita pelihara dan tidak pernah satu hari nggak ada biji untuk dia makan. Apalagi kita, bodoh kalau kita mikirin diri kita bandingin sama orang lain. Orang lain punya rumah, punya kerjaan, gajinya bagus, posisinya bagus, terkenal di dunia sosmed, di dunia bisnis. Aku kok nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Udah ikut Tuhan 10-20 tahun, nggak ada apa-apanya. Aku nggak berarti. Nah itu think less of yourself. Mikirin hina tentang dirimu. Tapi Tuhan minta apa? Kurangi mikirin tentang dirimu, tetapi pikirkan Allah. Lebih fokus ke Yesus, bukan ke problem bukan ke dirimu. So humility is is nothing less about yourself, but less thinking about you and more thinking about Jesus. So pakai juk, kenakan jubah humility rendah hati, tanggalkan ego sombong angkuh berontak, maka Tuhan akan angkat kalian hidup dalam kehormatan kemuliaan. Ucap syukur itu baru keluar dari orang rendah hati bukan mengucap mengucap syukur supaya Tuhan memberkati kamu. Nggak bisa dibalik begitu. Rendah hati, maka kalau Anda terima sedikit aja, Anda baru tahu, aduh nggak layak loh aku terima gini, aku udah brutal, hidupnya nggak beres, nggak taat, berontak terus, mau taat aja ke selain kemis, tapi kok aku tetap diberkati. Itu bikin Anda remuk. Berbagailah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Mereka empunya kerajaan surga. Berbagai orang yang berduka, mereka akan dihibur sama Tuhan. Berbagai orang yang haus dan lapar, karena udah kedapat hiburan Tuhan, lapar lagi kepingin dihibur Tuhan lagi. Tuhan akan puaskan kamu. Berbagai orang yang murah hati, Tuhan akan bikin orang-orang murah hati sama kamu. Pertolongan tuh gak jauh, hidup enak itu gak jauh dari anda. Kalau anda rendah hati, jangan mikir hina kurang aku nggak layak, aku nggak punya apa-apa, aku bodoh, aku nggak sekolah. Dibandingkan sama siapa? Itu namanya thinking less about you. Tetapi, Anda mestinya kurangi mikirin tentang diri Anda. More pikirin tentang Allah. Tujuan babes tadi ini hadir untuk itu. To make us humble. Karena itulah tanda kita murid Kristus yang Alkitabiah. So, saya mau sambut ingat mati. Yang udah siap melayani Ingat Jolly ini semua tim luar biasanya Tuhan yang melayani anda dengan info, dengan sharing hidup mereka, dengan buku-buku resources yang tersedia yang yang saya uh, pakai, yang Tuhan kasih ke saya Tuhan loh yang kasih ke saya ya bukannya pilih-pilih aduh mimpi apa aku aku ini bukan dalam dalam library saya ada nama Peter Skasiro, nggak pernah denger nama ini juga. Oke, okay. ini musim 40 hari prapaskah Land Journal. Anda melakukan perjalanan yang di jurnal dari saya kerjasama sama Jody Nisnik Guided Meditation untuk Land 2024 Matius 20 Matius 14 dan bagaimana Anda bisa dengar Tuhan melalui paragraf dari ayat yang dipilih dalam lima hari paragrafnya sama. Anda tidak bisa melihat, mengenal Yesus dan lihat diri Anda. Itu hebatnya meditasi. Ingat ya, di ibadah hari Minggu saya saya ngomong, Tuhan kasih pewayan sama saya. Yang bikin Anda bisa mengizinkan ayat merubah kita. Cuman waktu kamu merenungkan firman Tuhan. Bukan belajar, bukan baca, merenungkan. Merenungkan itu lima kali, enam kali, diulang-ulang dengan kecepatan langkah kasih karunia Tuhan. Gak terburu-buru, gak kebirit-birit, gak tergesa-gesa, gak lari-lari. Kalem, tenang, itu under force rhythm of grace. Semua yang ikut saya harus melakukan langkah kaki Yesus menjadi pengikut Kristus. Jangan beragama Kristen. Agama Kristen itu label orang lain bikin. Tapi jadi pengikut Kristus. Ya, Paulus pengikut Kristus. 1 Korintus 4 ayat 15 16, aku ikut aku, ikut teladanku jadi pengikut Kristus." Dia nggak pernah bilang ikut teladanku jadi penganut agama Kristen. Selalu pengikut Kristus. Karena uh, mengikut Yesus bukan agama. Kalau agama itu upaya manusia cari Tuhan kan. Kalau Yesus kan nyari kita. Dia yang turun ke bumi. Kita dicari juga nggak sadar kalau kita dicariin sama dia. Kembali-kembali juga nggak tahu. Kalau bayi yang lahir di Bethlehem nyariin dia. Betul apa Mereka bernyanyi karena malaikat punya kunjungan yang mengagetkan itu. Tiba-tiba mal surga turun atas gembala-gembala. Kaget nggak kalau anda jadi gembala itu? Dan berkata, telah lahir juru selamat dunia. Kamu pergi tuh ke Bethlehem di kandang hewan di palungan. Ada bayi yang lahir. wari malam-malam itu. Kan orang sederhana semua. Nggak terpelajar, bukan orang dari sinagoga, bukan bukan sekolah kuliahnya uh, Gamaliel nggak uh, dipandang. Eh ada bayi. Kemudian orang majus datang dari timur. Waktu itu Herodes marah sekali. Anak 2 tahun laki-laki ke bawah dibunuhin semua. Parno deh, panik deh. Karena ada raja orang Yahudi datang ke Israel. Ngeri nggak itu? Goncang. Ada raja kedua. Karena Herodes raja, raja bikinan. Dia bukan orang Romawi. Rajanya Kaisar dong bukan Herodes. Wah itu jahatnya gak keruan. menganiaya orang-orang pengikut Yesus. Supaya dia mendapat popularitas. Supaya dia mendapat kedudukan sama tentara Romawi. Uh, munafiknya luar biasa. Saya berdua melalui Babel tadi ini Anda nikmati Alkitab. Lah. Karena hidup Anda nggak bisa di luar firman. Hidup kita tuh udah dirancang di dalam firman. Bodoh kan kalau setan berhasil bikin kita malas baca Alkitab. Kemakan kita mati bodoh dia. Kemakan bangkit weekend ini. Nyalakan hatimu berapi-api kembali sama Tuhan. Minta roh kudus nyalakan hatiku. Biarlah berapi-api. Melayani Tuhan itu dengan cara meditasi. Bukan khotbah. Ini khotbah gak akan keluar. Saya tadi datang kemari mepet waktunya loh. Kenapa? Lagi nikmati pelajaran buah sulung, Ternyata sequelnya itu di Markus 3. Markus 14, 15, 16. Komplit keluaran 23. Wih, fantastik. Oke, okay. nggak enggak, akan keluar bahan ngomong. Kalau tidak menikmati, dibanjiri, diujani, dimandikan oleh air hidup dan makan roti hidup itu. Ada amin? Jangan makan roti meses terus. Makan roti hidup. Makan meses terus, gigi bolong, gemuk, banyak gula semuanya. itu. Makan roti hidup, sehat dan hidup kekal. Amin? So, thank you untuk Catherine. Haleluya. Tiga hari diam, sembuh ya. No more sickness. Jangan mau. Kalau bayar buah sulung, nggak mungkin kena penyakit. Penyakit akan hilang dari kamu. Oke. Okay? Saya punya... Where is my message ya? Uh, there you go. Ya, yeah, saya nggak bisa lihat nih. Uh, sapaan kalian. Anyway. Jolly... Teman-teman uh, kita dari Ambon Dari Jawa Timur I said hello Thank you untuk bergabung sama kami Anyway Saya mau masuk ke jebakan Yang bikin kita terbirit-birit tiap hari Lari-lari Nyari nafkah Nyari temen, Nyari ini Nyari ini Udah kebahagiaan bukan dari luar Keluarnya datangnya dari dalam Tempat dimana Yesus berdiam karena sukacita, damai sejahtera, kebenaran hanya datang dari roh kudus. Itulah kerajaan Allah. Oke? Okay? So, kita berdoa ya. Bapak Sugawi, kami berterima kasih untuk semua yang telah hadir saat ini. Kami nggak mau sibuk dan jadi saya sibuk ngurusin segala ini sahabat. Indah sekali sahabatnya bisa mulai Jumat malam jam 6. Kita belajar emotionally healthy spirituality, renungkan firman, dikoreksi firman. Sampai jam 6 sore Sabtu ini. And then ngalami sabat delight, rayakan dengan keluarga, rayakan dengan anak-anak, nikmati Tuhan. Tuhan kepingin dirayakan dan kemudian day off hari Minggu. Bapak untuk setiap kami akan pergi retret dengan menerima undangan retreat dari Tuhan kami persiapkan hati kami nomor satu. Baju, sepatu, sendal itu kedua. Tapi hati kami, biarlah lembut sebelum pergi ke Bogor untuk invitation to retreat dari Yesus. Buat hati kami juga semua pagi hari ini, lembut empuk. Gak usah ditotok-totok hatinya, biar empuk sehingga tanahnya bagus, benih firmannya bisa berakar, mati dan pecah, berakar, bertumbuh, bertunas, bertumbuh dewasa, berbunga, berbuah. Dan buahnya 100 kali lipat ganda, 60 dan 30. Lord, buat hati kami empuk Tuhan, supaya enak firmanmu bisa bertumbuh dan kami hidup dengan kehidupan kekal yang keluar dari pohon kehidupan itu. Yesus Kristus Tuhan kami dalam nama Yesus kami berdoa untuk syukur. Amin. So ini kita bisa dibereskan untuk namanya bisa keluar lagi. Ini tim BTS saya mulai diajak dia ngomong. Oke, okay, betul berarti saya ada BTS di sini. Ya okay, kalau enggak kita bete. Right? Oke. Okay. Berapa dari Anda sudah diberkati? Bagaimana hidup dengan tujuh hasil menjadi murid Kristus dengan sukses berada bersama Tuhan? Kuncinya, kenali delapan jebakan yang bikin Anda akan nggak punya waktu. Buru-buru, mepet. Uh, ini delapan jebakan nyuri margin dalam hidup kita. Margin itu uh, kelonggaran, uh, waktu space yang kosong, waktu space yang... Kita bisa ngomong sama Tuhan sebentar, dua menit, daily office, di mobil, matikan handphone, charger matiin, kemudian dua menit. Tuhan ini aku. Anda kan gak perlu pakai ruang maha, pakai korden putih, pakai korden ungu, lambang salib, gak perlu gak? Anda salipin aja dagingmu, dan izinkan tempat buat Tuhan ngomong, betul ya? So, kenapa kok kita mesti belajar di delapan jebakan ini yang mencuri margin? Waktu, space, tempat buat Tuhan masuk dan mengisi hidup kita setiap hari. Sehingga kita bisa bergaul dengan Tuhan, kita bisa peka sama uh, presence of God, kita bisa present with God, kita bisa present dengan orang lain. Kenapa? Kalau enggak, kita akan hidup seperti orang kesurupan. Kalau nggak ada ketemu orang, ketemu di sosmed. Kalau ke sosmed udah bosen, nonton film Netflix. Kalau Netflix sudah habis, uang langganan nggak ada lagi, jalan-jalan, muter-muter, keliling-keliling. Ngopi, ngafe, ngajak orang, ganggu orang. Bukannya berinisiatif, yuk ketemu aku, temenin aku, yuk aku kepingin dekat sama Tuhan. Kalau ada kamu, aku dikuatkan. Aku lagi lemah. Tapi aku harus balik ke Tuhan. Temenin aku yuk. Yuk kita ke pinggir kali, duduk di tepi apa? Di kali itu ada kursi tuh. Lu di ujung, aku di ujung hatunya. Yang penting aku nggak sendirian. Yesus aja butuh ditemenin di taman Gesemani. Bukan dia ngajakin Petrus, Yohanes, Yakobus? Dia nggak sendiri. Walaupun mata mereka berat karena ketakutan, takut akan apa yang dilewati oleh pemimpin mereka, guru mereka. Tapi kan udah kemalaman, dosa, subuh matanya ketiduran. Tiga kali dibangunin Yesus, terutama Petrus. Anda kalau baca Markus, ngomongnya ke Petrus. Tidakkah kau dapat bertahan satu jam? Padahal kita nge-scroll sosmed, browsing, lebih dari tiga jam. Masuk sejam aja untuk berdoa, nggak tahan. Dan Yesus ngomong apa? Roh mau, daging, lemah. Kamu kalau nggak berdoa, kamu jatuh loh dalam pencobaan. Udah pasti K.O. Doa tuh bukan ngemis. Doa itu cuman berada di hadirat Tuhan. Gak usah ngomong-ngomong, Tuh tolong ini. Ya mau ngomong itu boleh. Itu ngeluarin sampah. Ngeluarin, muntahin dah emosi, marah, bodoh, judek, sebel menghakimi. Muntahin semua ke Tuhan. Kasihnya ke Tuhan tuh. Dia ya, sanggup kok. Belajar dari kitab ayub, Alang gak ada problem. Nyedot kayak karpet cleaner tuh. Disedot kabeh semua tuh. Kotoran-kotoran pikiran kita, hati kita. Biarin disedot sama dia. Kayak robot tuh, Rrr, pembersih lantai. Nyapu dan nyedot. Daripada beli itu mendingan Anda datang ke Tuhan. Dia penyedot yang, yang jitu. Sehingga dosa Anda bersih. Dihapus oleh darahnya kotoran-kotoran kepahitan, sombong, kritik, menghakimi, mau menangnya sendiri, disedot sama dia. Kalau anda beri, kalau anda nggak beri, dia nggak mau sedot. Karena dia bukan rampok. Dia hormati kehendakmu, termasuk yang buruk. Itu hebatnya nih dari buku Emotionally Healthy Spirituality dan Emotionally Healthy Relationship. Eh, by the way, buku Debade yang EHS, saya sudah Kerja dengan tim saya, terjemahan dari halaman depan, halaman depan nih, judul, halaman depan judul, ucapan terima kasih dari Peter Kaziro konten tujuan, eh, acknowledgement, pengakuan, pengakuan terima kasih, tujuan kenapa Anda melakukan day by day, daily office, udah komplit sampai halaman terakhir. Frequently asked question, pertanyaan-pertanyaan sering ditanya pada waktu Anda mencoba melakukan daily office complete, doa pernapasan, doa sebelum tidur complete. So, Anda bisa miliki dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda gembala, Anda beli sejumlah banyaknya domba Anda yang dipercayakan Tuhan. Karena semua baru hidup kalau mereka sarang yang nempel di pokok. Anggur itu jangan jalan-jalan, shopping-shopping, ohbah. Mereka butuh duduk diam. Daud di tengah ancaman gila, dia duduk diam. Allah yang suruh lo, berdiamlah. Dan ketahuilah aku Tuhan. Itu bagaimana Tuhan bisa bekerja, melakukan mujizat kemenangan dalam hidup Anda. So, kita diciptakan Allah untuk hidup setiap saat dalam cinta kasih bersama Tuhan, bercinta dalam kesatuan bersama Tuhan, biarlah kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai Engkau. Tritunggal, mau tinggal dalam jiwamu hatimu. Oke, tetapi di dunia penuh distraksi, HP aja 10, segala merek ada semua. Oke, laptop, kompisi di kantor, uh, apa ini uh, smart, uh, smart uh, tablet? oke mau merek apa aja lah apel apel di grogot kek mau mereknya Mr. Samsung kayak terserah kita sibuk dikelilingi sama informasi sekarang tambah lagi chat GPT tambah lagi thread dari WhatsApp tuh tambah lagi AI udah sibuk pendeta bisa bikin khotbah loh dari chat GPT Gak usah doa rebutan bikin koba yang paling trending. <laughs> trending tapi kalau bukan Tuhan yang ngomong percuma. Oke, nanti kita seperti yang dituduhannya orang Farisi kepada Rasul Paulus ya. Siapa ini si peleter? Aduh saya nggak mau jadi peleter. Tuhan aku nggak mau jadi peleter. Aku mau ngalami Tuhan dan aku diubahkan. Enak hidup bersama Tuhan. Aduh. So, saya akan membuat Anda dan saya mengalami diri saya untuk tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, nggak terbirit-birit melewati satu hari. Saya nggak, saya bisa lepaskan semua tekan-tekan tuntutan orang-orang, tuntutan kerjaan. Saya bisa on time, nggak usah tergesa-gesa, nggak usah mepet-mepet. Saya bisa mudah menjalankan janjiku. Jangan ngomong janji terus mutong, batal, bohong, bikin cerita, dan aku nggak mau sering pakai sorry ya sorry ya sorry ya nggak nggak gak, 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 gak. kalau aku ngomong aku pasti jalankan aku nggak mau kecapean mental emosi fisik nggak mau oke okay? Gak nggak mau badannya banyak koyok nggak mau dikerok-kerokin aku mau badannya fit karena itu rumahnya roh kudus nggak mau FOMO you know fear of missing out orang lain pada lakukan acara ini diundang ke sini kamu pada ngundang no Aku tidak perlu berada di mana orang kasih tahu. Mestinya lu di situ. Aku mau berada di mana Tuhan berada. So saya nggak akan sembarangan ngomong. Ya 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 ya, gue akan hadir. Ya 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 ya, nggak ya. usah. Itu jemaatmu yang yang donatur terbesar kamu kalau nggak datang nggak doain dia nanti nggak usah. Sama sekali. Sampai Tuhan minta gerakan kita nggak bergerak. Kalau bukan Tuhan yang memulai sia-sia upaya manusia. Betul nggak? Masmur 127 At 1 sampai 3. Tapi dia berikan berkat pada waktu pada orang yang dicintainya waktu tidur. Kita kemarin di hari Rabu masuk ke trap nomor 6. Di mana kita memperlakukan godaan kepingin kaya. Temptation of greed lightly. Nganggep pingin kaya, kuatir cemas, nggak ada uang, mau mau ini nggak bisa, mau ini gitu, marah, stres, ya itu namanya meremehkan godaan kepingin kaya cepet dirohaniin kan butuh buat pelayanan kan butuh buat anak gue sekolah kan butuh buat menolong orang-orang yang tak yang yang, yang yang kekurangan supaya kita bisa praktekkan memberi sedekah di masa pra paskah puasa berdoa bisa memberi sedekah, aku mau ikut disiplinnya Tuhan Yesus, tapi aku nggak punya apa-apa diberi bisa, anda bisa puasa aja nggak makan, semua apa yang anda biasa makan minum, anda nggak makan nggak minum, nggak usah, itu kan bukan esensial kok, nyemil itu, nggak usah nyemil, semua dana yang nilainya sama dengan berapa rupiah dengan cemilan-cemilan anda itu, dengan embel-embel hidupmu di luar makan pagi, siang dan malam. Manusia cukup makan pagi, siang, malam. Bahkan kalau mau kurusin berat badan, gak makan. Nah, apa yang kamu nggak makan, nilainya berapa rupiah? Tabung. Mulai punya celengan. Nanti pada hari pasca, perang. Kita persembahkan dana itu. Kasih ke orang-orang. Yang beli aja makan gak bisa. Mikir mau makan aja udah gak kepikir. Karena memang betul-betul stres. Mau salahnya dia, mau dia bah dosa, dibawa itu biarin. Bukan kita hakimnya. Toh yang mati buat dosa mereka bukan kita. Kita beri mereka makan. Kita layakkan mereka sebagai manusia. Itu membuat hatimu bikin ruangan. Untuk kasih Allah melimpah di hati. Tujuan Anda berdoa puasa dan memberi sedekah. Memberikan ruang buat Tuhan. Untuk kasihnya mengalir ke dalam Anda. Sehingga dari dalam dan melalui Anda kasih Allah mengalir ke kiri kanan Anda. Gak peduli agama, gak perlu suku, ras dan segala yang penting manusia punya jantung paru-paru limpa punya ginjal punya usus punya otak punya mulut punya air mata udah itu manusia kasihi mereka, eh okay. so anda anda semua saya mau ulangi lagi ini penting nih yang yang, yang jebakan keenam nih anda itu kan udah memberi komitmen ke bagi hamba-hamba tuhan bagi yang melayani jadi pendeta muda pendeta senior, pendeta penuh waktu, pendeta pembantu, diaken. Pokoknya nggak usah pakai embel itu juga udah musib segenap hati kok ikut Tuhan. Luka 9 kan, hitung harganya loh kalau mau ikut Tuhan. Jangan udah ikut mundur, pakai pakai bendera putih, nyerah, nggak kuat gue. Malu. Oke, okay. I have decided to follow Jesus, no turning back. nggak ada lihat ke belakang. Kalau lihat ke belakang, orang pegang bajaknya, dia akan tidak layak. Seperti istrinya Lot. Udah disuruh tinggalin Sodom Gomora. Dia lihat rumahnya, hartanya, kebun anggurnya. Dia nengok, aduh sayang, ditinggal. Tuh, langsung jadi tiang garam. Anda mau jadi tiang garam? Asinnya nggak ada. Hanya seungguk. apa, garam yang gak ada rasanya. Nggak diinget, nggak berguna. Jadi pupuk juga nggak bisa hanya bisa dibuang. Ya, pos ke neraka. Jangan lihat ingat-ingat yang di belakang. Lupakan dan berarahkan dirimu kepada tujuan ilahi, panggilan surgawi dan berlari ke situ. Kalau nggak lari diumber setan. Itu problemnya. Setan nggak diem dong. Dia mau bikin kamu gagal, kamu mau dijegal-jegal terus. Apapun dia akan bikin jegal. Entah kalau kita jatuh, diomongin orang. Yang ngomongin orang gereja laginya nggak ada kasih aja ya di gereja dihakimi habis dirajam batu ternyata banyak farisi ya di jemaat Tuhan so uang pemberian persembahan uang nggak jaminan bahwa orang itu baik eh berkorban banting tulang buat pekerjaan pelayanan Tuhan tidak jamin orang itu berjalan dalam kasih Allah nggak jamin yang berjamin adalah orang yang hidupin gaya hidupnya Yesus. Kultur sangkal diri, pikul salib setiap hari, setiap momen. Datang ke Tuhan dan ikut perintah Tuhan. Itu orang udah bayar itu, itu komit itu. Lukas 9 ayat eh, 23. Nah, dengan berjalan hidup kayak gitu, saya tanya semakin panas, semakin hot. Dia bikin demo. Bakar-bakar barang, pikiran dikacauin, ditip, kirim, ditip, dikirimin di di kata-kata dakwaan. Sok suci loh, Uh, fanatik lo, kamu gak layak. Lu inget gak dosa lu kayak apa? Mana layak kayak begitu? Itu masa lampau dihidupin loh masa setan lo. Yang kalau anda lagi bengong, ngelamun, kayak orang gak ada arah hidup, Gak ada tujuan, Gak bersyukur, Gak nggak inget dari mana kau berasal. Kira-kira anda makan gak dustanya setan? Lu dia tuh mendakwa saudara seiman pagi siang malam loh. Kita merenungkan firman cuman siang dan malam. Baca aja Yosua 1 ayat 8. Baca Mazmur 1 3. Renungkannya siang dan malam. Setan mendakwa kita pagi, siang, malam. Baca dong Wahyu 12. Ayat 10 12. Oke, anak, bisa melawan dakwaan setan panah-panah api setannya. Kalau Anda nggak punya perisai iman. Efesus 6, ayat 10 sampai ayat 12. Dan angkat perisai iman yang bisa memadamkan panah-panah api si jahat. Iman timur dari pendengaran. Pendengaran akan, Kristus ngomong langsung. Berarti hubunganmu sih akrab. Jadi, jauh deh. Langit dan bumi deh. antar pengarut agama Kristen sama pengikut Kristus. Langit dan bumi. Gak ada kesamaan. Yang sama cuma kalau makan di meja makan sama. Kayak aus minumnya sama. Tapi makannya beda. Satu roti nafsu, satu roti hidup. Yohanes 6.35, Yesus roti hidup. Aku roti hidup. Aku air hidup. Nggak akan lapar dan haus lagi, nggak mau. Persis kayak wanita Samaria. Kawin cerai lima kali, yang ke dia udah capek. Nggak mau kawin, nggak mau cerai. Kita shaking aja, kumpul kebo. Ternyata Yesus khusus jalan kaki panas-panas yang 12 siang untuk nyari dia. Kalau Yesus mata duitan dengan uang pelayanan, dia gak mungkin jalan kaki, terik matahari jam 12. Di padang gurun loh. Anda kayak misalnya, lihat ke sumurnya Yakub. Di situ untuk ketemu satu perempuan yang dihina satu kampung. Yang harga dirinya kotoran, tembelek. Sampah. Sampai dia mesti keluarnya nyari air. Nggak bisa pagi-pagi seperti ibu-ibu yang lain. Harus sendiri jam 12 siang. Gosong. Tapi Yesus laki-laki sejati yang mau ketemu dia. Ibu, berikan aku air. Langsung dia bilang, siapa kamu orang Yahudi ngomong-ngomong orang Samaria? Apa hubungannya? Dihakimi dulu, mau ditolong dihakimi. Gila ya kita ya. Gak tahu diri, bener-bener Tapi kita semua kayak gitu. Dan eh, Yesus datang buat orang kayak gitu. Makanya jangan menghakimi teman-teman yang seperti itu mentalnya. Karena dulu kita pun seperti itu. Kalau sadar rendah hati. Makanya jangan lihat dirimu sebagai orang yang hina. Atau juga jangan terlalu GR, gede kepala. Pokoknya kurangin deh, mikirin tentang dirimu. Pakai waktumu 24 jam minus 8 buat tidur untuk memikirkan Yesus. Janjinya. Kasih Allah. Persekutuan roh kudus. Uh, hidupmu akan diubahkan. Yesus gak cari duit. Tuh. Uang ada, gak pernah gak ada. Bayar pajak, bayar pajak dia. Bayar persembahan di rumah Tuhan, dibayar Allah, bayar deh tapi dia nggak hidup buat duit, dia hidup buat 12 muridnya dan ribuan orang. Terserah, mau bertobat atau enggak, pokoknya dia datang untuk buktikan dia anak Allah. Yesus nggak pernah menghakimi orang, penghakiman milik Allah. Oke, okay? so kita memperlakukan tamak, serakah, sepele, itu, itu kutuk. Karena di mata Tuhan, ketamakan, serakah, Cinta uang. Kamu masukin dewa. Tandingannya Allah. Karena di matamu. Kamu percaya di hatimu. Uang itu gede powernya. Jadi gak butuh Yesus. Berarti Yesus disingkirkan gak? Kamu bikin ada tandingan gak buat Yesus? Ada. Yesus gak ada di hatimu mamon. Makanya kalau nge karta ada di bumi. Apis. Tapi kalau hartamu Yesus. Langat dan karat tidak akan menyentuh apa yang surgawi. Betul atau tidak? Oke, okay. jadi kalau kita udah ikut Yesus, apalagi udah hamba Tuhan, ya, Anda udah komit. Uang itu bukan nomor satu lagi. Itu bukan lagi goal hidupmu. Dalam masyarakat kita, semua yang disetir oleh ekonomi itu kekuatannya dahsyat kekuatan ekonomi perekonomian negara loh lihat dong presiden kita itu akan membentuk karakter kita perilaku kita sifat-sifatnya kita karena kita selalu kalau ngomong mengenai ada uang di situ berapa harganya oke berapa rekeningnya kasih dong kirim dong kalau anda terlalu mudah dirayu dan mudah sekali dengan setiap apa ya peluang kesempatan diberi ayo kamu ikut taruhan ini ikut supaya uangnya nggak mandek Dilipat, gandakan, cepat sekali ngomong. Oh, ya, 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 aku ikut, aku ikut. Karena itu akan menambahkan uh, gajiku, menambahkan incomeku. Hati-hati, loh. Kita, saya, saya melakukan pekerjaan, membantu uh, penciptaan pekerjaan makanan, kafe, buat jemaat. Tapi bukan tuh memperkaya saya, kita ngambil gaji, tapi kita gaji orang. Ada banyak gembala yang punya yayasan nirlaba, bikin sekolah buat orang-orang yang nggak mampu bayar, yang bisa bayar ya bayar, ditagih dengan nilai tertentu supaya yayasannya nggak tekor, karena gurunya mesti hidup. Nah, kalau bukan untuk ngantongin diri sendiri, capek. Itu akan jadi kepikiran. Gak mungkin enggak. Yang penting, kalau mau berkat tetap ngalir. Kayak pertolongan cash, tunai masih datang. Tuhan kirim orang-orang yang benar-benar tepat untuk menjalankan operasinya Tuhan, sekolahnya Tuhan atas nama kalian sebagai pengelolanya. Anda mesti sadar kalau ada udah, udah, kurang uang terus tergoda, aku mau coba ini, mau gesek kredit card, aku mau pinjem si ini, pinjam, seini, pinjam di... Anda udah jatuh dalam percobaan. Karena Anda mau beresin kekurangan uang pakai kekuatanmu sendiri. Dan Anda berkata, Mamon, kau Tuhanku, kau Dewaku plastik-plastik kau dewaku. Semua limit kredit limit dari kredit card kau dewaku. Aku masih bisa pakai loh. Itu nganggur tuh. Uangnya tersedia buat aku 0%. No Hati-hati. Oke, okay. karena saya mesti melakukan ini, melakukan ini. Daripada Anda stres hanya di andai-andai kecepet -andai kaya. Bu Anda fokus aja deh kepada Tuhan dan kepada panggilan dan tugas utamanya Tuhan bagi Anda dan saya. Dan Anda pasti tergoda. Kalau nggak tergoda, kita bukan orang pakai tubuh dosa. Saya juga pernah tergoda. Saya waktu lagi bangun gedung ibadah. Oh, hampir nggak bisa kasih gaji. Pegawai karyawan, kantor sekretariat. Tergoda, gesek credit card, man. Nggak main-main. Di situ saya ber suaranya lembut, tapi keras deh, kayak ditabok. Kau nggak percaya aku ya? Mau berapa lama pakai kekuatanmu sendiri terus? Oh ini tuh kekuatan sendiri tuh. Niatnya baik, pegawai bisa hidup, dapat gaji, nggak stres. Eh, nah, ternyata gonya dosa. Saya ngomong karena saya pernah lakukan menyelesaikan problem dengan kekuatan sendiri tanpa Tuhan. So, ketamakan adalah isu rohani yang dalam loh. Dan Yesus memanggil ketamakan itu iblis. Orang serakah, pelit, cinta uang, tamak, iblis. Kamu nyembah iblis, pengikut iblis. Karena kamu memperlakukan mamon sebagai kompetitor. Dari kekuatan rohaninya Allah. Allah itu maha perkasa. Hilang amblas diganti sama mamon. Sama plastik digesek dengan kena bunga 3%. Bodoh kan dia? Dan akar segala kejahatan itu akarnya apa? Dari semua cepat gesek-gesek ke begini. Cepat ngutang kiri, ngutang kanan. Semua teman didatengin senyum-senyum manis tapi mau pinjam uang dan tak pernah dibalikin. Akibatnya Anda mencoreng reputasi Anda sendiri. 1 Timotus 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya. Belum kaya baru ingin. Sudah terjatuh ke dalam pencobaan. Jadi percobaan nggak usah seks kan, pornografi, nggak usah uh, judi, hanya kepingin kaya, belum ke meja roulette, belum ke meja kasino, udah jatuh. Nggak mungkin kaki jalan ke meja kasino dong. Kalau nggak kepingin kaya cepat, anything yang cepat 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 dari iblis. Itu Yesus yang nyamodelin. Ya, kamu lihat bagaimana aku dicoba ya oleh iblis. Setelah puasa 40 hari, 40 malam, gak makan, nggak minum. Kita masih cuman nggak makan sekali, ini nggak makan sama sekali loh, 40 hari bab malam loh, iblis datang. Kalau memang kau anak kalah, eh uban, ini batu jerawati, Cepat, kamu kan lapar, instan dong. Kan kau anak kalah, identitas diobrak abre. Untuk caranya gimana, nafsu makan yang diobrak abre. Makanya kalau puasa, udah pasti ada makanan yang yang, yang di stop nggak mungkin nggak. Apa kesukaan? Apa yang bikin kamu ketawa kalau makan dan nikmat sampai tiga piring? Lah itu yang disetop. Dan berapa nilainya tiga piring? Dihitung. Tabung di celengan. Nah, nanti kasih kepada pemulung, janda-janda miskin, yang gak ada keluarga lagi peduliin, kita peduliin. Karena kita wakilnya Allah. Itu disiplin rohani loh. Itu pemuritan. Eh, gak ada sih kata pemuritan. Itu 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 proses apprenticeship menjadi magang bersama Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Oke. Okay. Ke dalam jerat saatnya hanya yang kalau bisa kejerat tadi ya udah setan iblis yang main. Dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Semua orang yang wow foya ya ya shopping, jalan-jalan keliling dunia, mewah-mewah, makan mewah, eh, pornografi, free sex, setelah kelar nyesel apa bahagia? Itu namanya nafsu yang hampa. Hampa. Nol putul. Kosong, makan angin. Silahkan makan angin, asal buang angin loh. Kalau enggak kamu sakit emak loh. Dan mencelakakan. Dan menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi enggak ada orang yang memuaskan nafsu hampa bisa kaya raya. Enggak mungkin. Binasa dan runtuh. Terputus dari sumbernya. Dan hancur Tot keluarganya hancur semua. Banyak keluarga yang saya bisa saksikan banyak, tapi kayak ngomongin orang gitu ya. Mendingan saya ngal, saya melihat saya belajar ya aku jadi pinter gitu loh. Oke, okay. Sepuluh 10 karena akar sampai berakar-akar berarti susah loh ngilanginya loh. Segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kalau anda betul-betul mau bebas dari cinta uang, udah deh balik ke Tuhan deh, nyerah tersungkur deh, operasi deh Tuhan, ganti hati yang gak ada akar cinta uangnya. Yang ada cuma cinta itu Tuhan alammu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, pikiranmu. Itu hukum pertama dan utama dan yang terutama. Hukum yang kedua seterutama, seutama yang pertama. Cintai sesama manusia seperti kau cinta dirimu. Seperti Yesus cintai kamu, mati di kayu salib buat kamu. Jangan dong murtad sama kekasih yang tulen yang murni Yesus Kristus. Nah itu satu poin tuh. Jadi kalau anda mau tahu anda bebas dari akar kepahitan, cintai sesamamu. Karena anda nggak bisa cinta saudaramu kalau nggak cinta Tuhan. Jadi kalau tersandung-sandung cinta sama sesama, benci, sebut sama orang, udah pasti ya, anda nggak punya hubungan sama Tuhan. Zero hubungan. Tetapi Allah dengan kasih karunia-Nya mengundang anda tuh berbalik ke Dia. Jadi, untuk menghidupi gaya hidupnya Yesus sebagai pengikut Kristus dengan space. Yesus selalu punya space berada bersama Bapaknya ke tempat sunyi menyingkir dan hanya berdoa berdoa Bapaknya. Kelar dari doa, mujijat, mujijat, mujijat. Ayo, kita bikin ritme hidup kayak gitu. Dari mikirin orang nyakitin kamu, sakit hati orang bisa sukses, kita kurang melulu, mendingan lu fokus mati daging. Biar kekayaan Allah masuk ke, ke dalam kalian. Nggak pernah berhenti untuk membantu memberi, menolong, daripada minta-minta terus, mendingan nolong, ganti siklusnya, putarannya ganti. Patahkan kekuatan serakah dan tamak, ancurin itu supaya Anda bisa lepas dari jebakan ketujuh. Overscheduling your day, kenapa sih orang bisa overschedule your day? Ya, terang dong, kalau yang di Uber, namun yang di Uber yang dipercaya adalah kekuatan uang kertas. Mah nggak mungkin jadwalmu sehari-hari bisa kok kosong. Selalu cari. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Supaya bisa nambah kekayaan. Jual apa? Ikut membership apa? Ngapain? Semua orang lagi jualan online. aku juga jualan kuliner. Kita masak juga. Air rebus aja gak bisa. Mau jual kuliner gimana? Ngerebus air aja kesiram sendiri. Anda yang matang sendiri sebelum Anda makan, makan ayam matang. So, pasti panik. Jatuh tuh yes, 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 semua, isi yes, semua. Pas kelar, udah kayak mayat berdiri, udah langsung jatuh pingsan. Stres badannya. Karena Tuhan gak ciptakan badan kita untuk di, di, apa, di, diperbudak, untuk dipakai sebagai mesin. Terus, terus, on, on. Kalau, kalau, kalau hang, ribut. On lagi, ganti, ganti SIM card. Pasang chip baru lagi, lebih kenceng lagi. Waduh. Anda udah kayak apa tuh namanya? Udah kayak koyor nanti. Gelember-gelember. Tinggal dikubur. Udah beli kuburan belum? So, kelemahan pemimpin terlalu memaksimalkan jam kerjanya untuk mencapai sebanyak mungkin. Kenapa? Godaan, kepingin cepat kaya. Kepingin cepat besar. Karena sukses di kerajaan, di kerajaan di negara barat apa? Ekspansi. Tambah follower like, itu adalah tak, tak, apa tabel barometer aku sukses apa enggak lo ya sukses di kerajaan Allah Anda melakukan apa yang Tuhan mau dengan cara yang Tuhan mau di waktunya Tuhan dan oleh Tuhan maka kamu akan sukses eh meng -over schedule your day dengan to do list yang padat adalah pembunuh dari hari dengan keleluasaan untuk diberikan kepada Tuhan. Karena bisa doa. Doa tuh udah kayak... Makanya pada datang ke persekutuan doa atau ibadah doa. Kenapa? Udah gak tahu mau doa apa. Nebeng, nebeng. So overscheduling is the killer of spaciousness. A killer. Jadi siapa yang bunuh diri? Anda yang bunuh. Dengan cara tidak kasih waktu untuk bersama Tuhan. Itu tanda pertama lo menjadi murid yang Kristus yang kita Be with Jesus before you do for Jesus. Bertobatlah dari bikin schedule rapat back to back. Bikin space. Selalu rapat dipercepat. Kalau musuhnya kelar jam 2, kita jam 1.50 udah kelar. Tarik nafas ke WC, istirahat bentar, minum air bentar, baru rapat berikutnya. Jangan dibeblas terus. Oke, okay. lawan overscheduling kita tutup di Herobo dengan ini. Lawan overscheduling lifestyle dengan statio. Ini dia lakukan oleh para biarawati dan biarawan monastik. Untuk menjadi bapak dan ibu rohani. Di mana Anda kasih Tuhan Yesus sebagai Lord over your life. Lord over your body. and Yesus mau istirahat di dalam tubuh kita. Kita istirahat badannya. Oke, okay. kita akan lanjutin lagi. Untuk Anda... Uh, yang kita retret hari Minggu sampai hari Selasa, jadi selama ada liburan hari nyepi, Anda menciptakan sebuah transisi mini di antara rapat ke rapat untuk membuat gaya hidup slowing down, contemplate, contemplation, Life dengan tarik nafas, luarkan nafas, berserah ke Tuhan, izinkan Tuhan yang bekerja untuk rapat berikutnya. Jebakan ke-8, hari Rabu. Oke, okay? mari kita berdoa. Roh Lord Yesus, aku minta agar kita nggak diuber dengan cep ingin cepat kaya. Akibatnya, jadwal kita untuk kepingin kaya lebih mendominasi kita dibandingin waktu berada bersama Tuhan. Ibadah jadi beban, doa jadi tekanan. Semuanya jadi menjemukan. baca Alkitab, buang-buang waktu. Oh my god, Tuhan! Ampuni kami, to kami tobat, kami mau balik kepadamu. Kembalikan kami ke cinta mula-mula Tuhan. Di mana berada bersama kau itu adalah kekayaan kami, kerinduan kami. Kehidupan kami. Seperti teguran Yesus kepada jemaat Efesus di Wahyu 2. Kami gak mau kaki dian diangkat dari kami. Balikan cinta mula-mula ini. Buat kami cinta Tuhan bukan cinta mamut. Yesus kau tidak punya kompetitor di hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sabat hari ini. Sampai jam 6 sore. Untuk memberi tempat buat engkau mencintai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. So sampai ketemu hari ini yang di Bali. Jam 2 sampai jam 4. Di Trans Resort Hotel. Boat Room 2 dan 3. di lobi bawah. Hotel Trans Resort Sunset Road. Datang ya. Dan kita ketemu kembali di Bible Study. Di hari Rabu. God bless you. Happy weekend.